ini ada beberapa artikel tentang bintang tamu kita ya, dan kita pengen tahu komentarnya dari mereka. Kita akan lihat satu-satu. Apaan sih itu dia kayak apa? Nah ini ya, silakan dibaca. Oke, pakai wig dan menor. Dan menor. Oh pakai wig di Metro Mini. Kamu mau apa ini tuh di Metro Mini? Dan menor di Metro Mini. Dandannya gak di Metro Mini, tapi udah dandan ceritanya terus naik Metro Mini kan. Oh, ceritain. Dalam rangka apa ini? Biasalah ngamen. Dulu itu ceritanya mau casting, lokasi castingnya jauh, ditemenin sama mama, terus naik Metro Mini lah gitu. Jadi aku pikir kan kalau misalnya biar lolos casting tuh harus cantik, jadi dandan menor segala macam. Kamu dandan sendiri? Ya dandan sendiri, masa pakai makeup jenazah? Nggak, maksudnya dandan sendiri gitu, nggak sama orang lain itu maksudnya. Kamu umur berapa waktu itu? 18 kayaknya. 18? Lulus SMA lah ceritanya gitu. Terus pas begitu naik Metro Mini, di sekelilingnya gimana lihat? Ya pada ngeliatin gitu, aku pikir dia bakal bilang cantik. Mikir kali ini ada apa cowok dari mana make up gitu kali ya. Karena kan heboh banget cowok. Terus pakai wig gitu. Tapi malu gak waktu itu kamu? Malu, ya kalau diingat sekarang malu. Bohong-bohong katanya gitu. Gak malu, yang malu mamanya. Kita lihat artikel yang kedua. Nah itu dia ya. Oke, syarat untuk pacar Kartika. Apa ini? Kartika Putri buka lowongan pacar baru. Oke. Okay. Kok kayak kerja ya? Kamu hey, bikin... Enggak mas, enggak. Udah dibuka juga gak ada daftar. Masa mahal kali, pendaftarannya mahal. Enggak, syaratnya untuk jadi pacar kamu apa sih sebetulnya? Ah, sekarang mas adanya aja deh. Oh enggak. Aku paling yang pertama seiman. Seiman setakwa. Harus kuat imannya. Kedua laki-laki tulen. Ya iyalah. Gak masa. Oh, emang kenapa aku laki-laki tulen pernah punya pengalaman sebelumnya? Taunya kamu itu laki-laki tulen emang enggak dari mana? Lihat aja sinyalnya. Handphone. Iya kan? Lagi ngapain ngeliat sinyal? Kalau seandainya handphone, kalau seandainya laki-laki enggak ada sinyal, duh enggak ada sinyal nih. Kalau seandainya yang enggak tulen, ih sinyalnya mana? Oh. Laki-laki bener, pas kamu makeup mau diajakin nonton, cantik banget gitu kan cowok. Ya, kalau laki-laki yang gak tulen, pas ngeliat Kartika cantik, so cantik. Oke, kita akan melihat artikel yang ketiga. Ini dia. Titi Rajo Bintang. Titi Rajo Bintang, cowok pada antri. Cie. Kebanyakan Sule. Bule. Aku JR. Bule. Oke. Kamu lebih suka cowok bule atau cowok Sule? Aku suka cowok bule-bule kayak Sule gitu. Cie. Mana? Aku mah gak ada bule-bulenya. Oh, bule-nya pirang. Kalau ini iya tuh. Aku jadi udah, malu. Malu, udah. Ngilu ke mana, Oce? Masalahnya Heli Kukuk. Bang Aib nih. Pamawanya Bang Aib nih. Pamawanya. Oke, tadi kita sudah melihat beberapa artikel. Kak Zule. Hah? Ini kalau dibuka begini kayak ini. Engkau bisa. Udah, ntar Heli Kukukin lagi. Udah masukin rambutnya, kasihan. Kenapa? Kiki kan udah gede. Udah tau malu. Sama orang tua yang tidak tahu malu. Iya. Anak saya juga gak tahu malu dia. Oke, baiklah. Kayak apa? Golo lagi. Golo gimana? Bagus tahu. Itu kayak didi kempot. Itu mah cakep. Ningsetasi apa?